mulai apa dorong sekolahnya? Yuk, yuk, yuk. Ora kene. Yo, mulai wis. Yo. Ya, kapan lagi kolab sama bapak yo? Lore akhirnya bisa ngomong jadi satu lho. Tak apa petok ini. Terus, terus. Terus, terus, terus. Baik, baik. Terus. Terus, jauh, jauh. Sama pen. Terus. Hop. Tuh, akhirnya kumpul ya. Akhirnya bisa kumpul, we. Dulu aku ngonten-ngonten numpang truk bapak. Sekarang punya TV. Loh kan. Ya. Wis lupa karo iki kita. Hah? Ya enggak lupa. Yo sih kepingin gitu loh. Kok lama ndak ngonten karo iki? Maksudnya di Malang ya? Iya, di Malang. Di Tulungagung musuhnya dibagi. Iya, jadi bapakku ndek di Tulungagung, aku ndek Malang ya, gitu. Ya, anu rek. Yos, dibangkitkan lagi ya ini. Punya sama sendiri berat tuh. Iya memang. Ganti anu power ah power sepiring benar tangane bapak lho iya teh kan ngongke arek oke jadi ini ya konten yang sangat langka bisa ketemu bapak bareng-bareng gini. Dulu awal aku kan cuman numpang truke bapak sih ngonten gitu, sekarang alhamdulillah ya meskipun tua yo iki hasil keringetnya anak sampean lho. Iya disyukuri ya yo. Kuri. Hasil keringat sendiri. Ya anu nanti setelah ini kan muatan habis ganti. Ya muatan, Pak, muatan. Dulur-dulur sampean lho. Info-info. Ya info nanti kita kasih tahu dulur-dulur. Jadi ya, mau lagi persiapan drag race ah. Eh, balapan ah. Ayo, Bapak ke jaman 8 persiapan drag race ayo. Yes. Berarti oh iya, sik awalnya dari ini ae. Kan ini nanti kan kita bandingno ya variasinya apa aja, perbedaannya apa. Dari truknya sampean iki agak sini. Truknya sampean iki tahun berapa iki? Itu tahun 1997. Wah, tuwek-tuwek lho. Ini malah piro 95. Ini 95 97 berarti mudahan iki. Makanya mesin halusan iki yo, asine yo. Iya, Sport 2 ae sampean. Tapi lagi itu kan 95 kan mesinnya kan dobel, kan lebih kuat misalnya apa tenaganya. Tapi mesinnya masih bison. Oh, belum mesin. Iya, kan bisa niku yo elap yo Isuzu yo.
Jadi ini truk elf tertua di bumi. Jadi ini paling tua ini. Terus bahkan ini 97 berarti NKR piro 55. Iya 55. 55 yo. NKR 55. NHR. Oh NHR. NHR 555. Oh berarti lah engkeli NHR 55. 55. 555. 55. Masuk 3. 3 apa 2? 2 lah. 2. Ya seneng rek lo anak. Ya, ganteng nanti rek, pilihan rek. Ganteng di. Ganteng nanti. Jadi kalau Rendian, wah oh, ya apa di 1, wah oh, ya apa di 2 sih. Ini skater 1, skater 2. Siapa tahu nanti adekku nambah lagi. Iska. 3. Nambah apa ini? Ya, umplung tua meneh apa? Umplung ah. Udah. Umplung ae yo. Jadi ya anu rek yo. Ternyata nurun dong. Nurun sampean soalnya apa? Iya, apa? Sampean kan seneng Isuzu sih. Heeh. Dari dulu dari Isuzu dari punya Eyang Muti ya, Mbah Trimu, Ibu ya, apa? Itu saya peroleh di Isuzu. Terus keduanya itu dulu Pickup Panther Isuzu. Dulu awal sampean belum punya truk kan Panther ya, Isuzu sih. Panther Isuzu. Iya, aku kan Panther. Ikut sampean yo. Pas muatannya Mbak Panther ini gak wire. Pernah muatannya ambrol. Ibu yo. Bapak dulu seneng Isuzu ternyata. Ternyata Isuzu mantap ya. Iya. Promosi ki Isuzu mantap. Terus anake yo duwe Isuzu. Male nurun ya, gitu. Ya enggak apa-apa lah. Meskipun tua, mesinnya engkle ya tua. Rezeki ini ya tua, penting rezeki. Rezeki ini rek. Ane aja. Yo minta doane semoga lancar nek jalan, enggak ada apa-apa. Ya. Ya kita padanya gitu. Enggak punya rek truk yang tahunnya muda. Iya, tapi ini lihat di jalan enggak tahu lah 95 loh itu. Enggak gitu ah. 2000 lebih. 2025? 2000. Euro 5. Meskipun ini orang nanya tahun berapa, Pak? Orang ngerti kadang-kadang. Iya. Suruh nebak keliru tahun 2000 berapa. Tahun... Dikira saya 2000 berarti ya. Kan tidak tahu ini. Enggak kelihatan. Meskipun 2000 di atas masih lampunya masih dingin. Iya. Meskipun perawak juga. Iya rek lampune rek. Yo, kan aku jarang deh rumah sini jadi ya. Oh, inilah. Belum dirawat ini loh sama Titi. Belum dirawat ya. Ya apa iki kalian komen sebanyak mungkin bagikan lagi ya kalau ada rezeki yo. Ya. Tak sisihkan dibuat ini juga siapa tahu nanti nambah lagi Isuzu G. Lengkap yo. 3. Nanti ini mati sing nang. Ya nanti mesin matik lho. Loh, anu yo apa iku namanya kabinnya hampir sama tinggi ini yo. Dulu kan pirit ditinggi no iki. Mana ada Pak ya? Yo kabinnya. Kabinnya gede nih, podo kabinnya ya. Sama loh, malah kayak gede ini loh. Gede yang kelihatan itu karena ada pipinya. Ada pipinya. Jadi perbandingannya ini rek. Punya sampean, punya bapak kan lampunya itu masih kucing. Aslinya ini kucing, tapi ini siluman. Terus gawep ini, diganti yang macan. Terus bumpernya Avante. Bapak pakai Avante. Ini dari fiber ya. Awet. Awet tapi ini. Iya, perjuangannya dulu awal-awal ya. Awal-awal punya bumper ini ya. Ini perjuangan awal-awal Rifki di Malang. Malang ya, di Kosari. Ini pertama itu dapat ten harga. Iya. Yang enggak salah ada winglet-nya itu ya. Jadi ini bumper awal-awal truk ini pasang bumper. Ya harusnya gini ada identitas ya. Iya, rek. Bapak ini minta dikasih tulisan lagi di sini squad core. Aku pingin ditulisi lagi. Kepingin. Squad core. Tapi ya anu ae, konsepnya lain, maksudnya modelnya lain enggak kayak dulu. Oh, kayak bentuknya lain gitu ah. Penting luwes gitu loh. Maksudnya enggak terlalu nyolok lah. Jadi enggak simpel polos gini ngono lah. Punyamu ya dikasih enggak apa-apa malah. Ya opo rek, ini permintaannya orang tua kan minta dikasih tulisan logo. Ya logo squad core gitu. Squad core 1. Hahaha, api lu. Skor 3. Ya, skor 3 giga. Ya, rencana nanti anaknya yang itu adiknya Tiki itu. Yo, makanya nabung oleh. Nabung. Jadi semoga aja nanti di sini ada giga gitu yo. Jadi, yo itu bumper masih bapak pakai fiber. Lampunya ini gak bisa yo. Lampunya tidak nyala. Tidak nyala yo. Tapi dibantu sama yang lampu apa ini? Tembak. Lampu tembak. Oh iya, punya bapak ada apa lampu tembak. Ini misalkan pakai lampu ini gak terang. Gak terang. Ada bantuan ini terang. Cuman gak sampai ke atas. Iya, gak bikin silau orang yo. Kan udah tak setel lah. Sampai tak terang ini lah ya. Ini lho. Jadi punya bapak itu ada lampu tembak. Punya aku belum tak kasih yo. Ini kan masih apa itu namanya. Yang ha?
replika. Yo replika. Iki. Yo ori ta. Ori. Yo ori. Dulu iya. Ini kan bagasi patriot terkengkel dulu arek. Ori yo. Ori. Jadi ini masih pakai bagasi terkengkel truke bapak. Tapi replika, tapi enggak apa-apa, yang penting tampak bagus. Iya. Ayo yo karep yo apa? Terus. Oh, ngejak balapan ah. Terus apa ya apa? Jadi anu rek, ini kan yo bok yo. Dulu itu arek-arek ku minta truknya dibuat bak. Yo, ini kan wis bak arek. Jadi wis bok bak. Soalnya sampean kan muatannya kan kirimnya kota-kota yo. Kota-kota misalkan pakai yang truk mau double mau masuk kota ya harus izin polisi. Gitu. Jadi biar bebas lah masuk. Tanpa ada apa istilahnya izin dari polisi yo. Terus kena yo. Hilang. Makanya aku pas kirim ambek sampean kan lewat kota-kota sih, Bojonegoro kota-kota. Ini kota-kota aman. Aman. Kita. Kan masih engkel. Ini kan CC-nya lebih kecil. Kan itu harus minggir, dibuang ke pinggir. Iya, ada buangan nih. Jadi ya ini yo. Terus bedane itu spion nih. Spion ini sing baru. Spion ini sing baru, iki sing lama, sing kayak mendel macam yo. Gitu. Terus apalagi yo, oh tulisannya sama Squad Core Reborn. Ini cuman squadcore.co. Ya itu yo. Terus ini yo enggak ada rak standi sih. Ini ada. Jadi masih polosan gini yo. Terus grille ini tak coak biar sama kayak ini rek. Kan sama grille. Tak coak kan. Itu. Terus apa weldop ya? Weldop ini pakai Adiputro yang lowama itu. Kalau ini yang ring. Pengamannya beda iki. Pengamannya beda ya meskipun bok ya. Ini soalnya enggak ada lubangnya kan. Kalau punya bapak kan kalau lubangnya drilling sih. Pak sepupu nek akhirnya bisa ngaten bareng ya. Bareng bapak. Ini anu ya, opiku dudukane lampu. Lurus lo ini. Aku baru sadar kok. Maksudnya dudukane stop lamp kan lurus gini sih. Iya. Lurus. Kalau ini kan ada bentuknya ya. Agak masuk ya. Yo, jadi ini agak masuk gitu loh, bengkok kan. Standisi iku. Asiniku sene iku bapak pakai ini, pakai yang merah putih api nih. Iya. Soalnya simpel. Nah, asini sene sampean pakai iki lho ngatek. Idolah. Yang dulu mana laptop? Oh yang dulu masih di karoseri. Lah itu apa? Dan antretnya itu pentingnya yang ada antretnya. Ini kan enggak ada antretnya. Padang loh. Kayak yang lama dulu malah ada antretnya. Tapi enggak apa-apa ini. Kapan nanti itu dipindah situ. Ya, ini pindah sini ya enggak apa-apa. Ini kan ada antretnya sih, putih yo. Ada. Punyaku enggak ada. Custom sendiri. Iya lupa aku yo. Tapi sini sampean pakai iki ganteng yang merah putih. Apa? Tuker ah. Untuk kir. Atret harus ada. Harus ada ya atret ya. Loh, kamu memangnya kamu lebih pantas yang ini daripada ini. Tapi kalau konsep berek pantasan iku. Ya kapan nanti ada waktu. Iki anu rek. Misale dudukane lampu di jono kok ya piri. Oh, tapi kecil ya. Ukurannya beda. Iya. Panjang kurang lebar. Yo api anu kamu itu tak ada. Sampean iku pantes iku naik double. Kalau aku engkel. Iya. Ngono. Soale lu gede sih bapak iki. Heeh. Ngono. Apa nyoba iku aku ya? Kemarin wis lu. Kapan ning Malang lu iki ya? Nang Malang iki ya. Iki karanan ya Ronaldo. Ini anu bae sama boke tinggi sama. Kayak sama yo. Iya, selisih dikit. Selisih dikit. Berarti boke sampean tinggi lho iki. Apa lek sampean iki boe dikasih tajuk. Berbuat tambahan barang lagi ya. Tinggi ini sama lho ternyata yo. Sik iki slebor. Slebore sama. Nah, lingkaran. Sama yo. Jadi anu, apa itu lingkaran yo. Cuman ini bedae. Ini yang stainless bundar. Ini yang kotak. Gitu. Yo sini akhirnya aku bisa ngonten bareng yo ngene iki kan bisa kumpul. Sejarah iki. Sejarah rek iki rek.
Ini bedanya lagi apa? Penting ini bannya dua. Oh iya. Bannya dua. Yang ini cuma satu. Apa kita tambahin? Tambahin satu ah. Cek dua anu. Truk engkel double anu. Loh gini loh, semoga gini kan, aku dulu kan ikut samen kirim-kirim dari zaman sekolah sih. Dari sekolah kan aku sering ikut samen sih, gak pinter kan? Iya, nah kan, kirim ke SMK aku. Jadi aku ikut bapakku mulai kirim-kirim, akhirnya bapak punya truk. Aku yo pas kuliah itu nyambi ikut. Ikut, Mariono yes. Pas lulus, ya akhirnya aku ngonten truknya bapak iki. Ya alhamdulillah setelah Rifki istilahnya nunut ini ya. Iya. Dari awal mulai ikut dari bapak, apa terus itu, pertama apa masang geodop tok itu ya. Geodop tok terus tambah apa? Yang depan dikit-dikit lamanya ini sudah komplit. Sekarang ini sudah komplit alhamdulillah Riki sudah punya sendiri. Disyukuri lah. Semenjak ikut bapak lho Rek. Akhirnya alhamdulillah ya bisa punya sendiri, hasil tabungan sendiri ya alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan setelah ini setelah nikah mudah-mudahan kamu ya istilahnya dapat rezeki muatan, terutama itu bapak nyarankan muatan meskipun sedikit-sedikit cepetnya muatan tiap hari ada kan niatnya cari rezeki soalnya serah habis tanggungannya lebih lain, tanggungannya lain. Enggak sekarang mikirkan istri barang istri. Kedepannya ya yes, apa itu. Tanggung jawabnya penuh lah sekarang ya aku minta doa nih ya wis mudah-mudahan sukses ya lancar ya nanti buat muatan sama adiknya itu. Iya, adiknya kernet iki. Berarti sampean sopir ibu kernet. Aku sopir. Iya, kernet. Iki itu kamera sih. Dan inilah ya, keluarga ini driver. Ini sekali-kali ya kernet ya apa? Kamera. Admin, kameramen. Ya sekali-kali jadi kuli nurun nih barang. Ya inilah keluarga sopir yo. Gitu. Wis sinematik yo. Hati-hati yo. Oh enak iso sih rek. Pasang sosa. Enak sosa iku. Yo hati-hati. Jam pertama. Bapak on duty. Oh iya. Dulu pernah nyoba di sini rek yo. Eh, Prai. Hati-hati.